Timang Medan alhamdulillah aman, sehat, mantap. Masukin. Kalau ke Prambanan nggak ada kendala ya, karena saya selalu persiapan jauh-jauh hari. Saya sudah turunin berat badan H-3 minggu saya sudah turunin berat badan, jadi berat badan saya selalu dijaga. Sebenarnya gini, kalau kita fighter rekor sekarang cuma angka doang, jadi kalau dia masih baru atau gimana sama aja. Dia punya kelebihan, dia punya keunggulan, jadi kita rekornya berapapun kita anggap sama aja, jadi kita persiapan maksimal tetap. Sebenarnya saya nggak terlalu banyak tahu karena saya cuma dapat informasi sedikit. Cuman yang saya tahu dia latihan di build up, terus di sana ada striking bagus, banyak fighter bagus, dan di ground ada Ko Budi yang ngajarin juga lumayan bagus. Sebenarnya saya nggak ada pernah target berapa ronde, saya mau main maksimal aja. Ada kesempatan saya ambil, kalau bisa 1 ronde syukur, kalau bisa 3 ronde ya udah seru juga, seru. Kalau saya lihat kelemahannya nggak kurang tahu, tapi mungkin dia saya lebih unggul dari itu dari dia, itu aja sih. Yang pasti saya sudah punya rekor 3-0 dan saya akan yakin saya bisa 4-0. Oke, untuk semua sobat One Pride, teman-teman dari Palembang, Sekayu, Sukarami, Teladan, semua minta dukungannya. Semoga saya bisa menang dalam pertandingan besok. Puji Tuhan, dan saya sangat senang sekali misi pertama saya dapat malam ini, yaitu berat badan saya masuk. Sebenarnya pertandingan kita dijadwalkan September sih, tapi bagi saya itu nggak no problem, lebih baik lagi sih, jadi lebih matang lagi persiapannya jauh-jauh hari. Mungkin orang lebih mengenal dia lebih ke anak grappling sih, tapi saya tahu dia anak stand up juga, anak boxing juga, boxing amatir. Tapi saya nggak pernah takut dengan grappling dia, tapi kita bersama tim tetap latihan atas bawah, kita siap juga sih bermain dimanapun. Kalau untuk target kita dari tim mengalir aja sih, dapat kesempatan kita ambil. Mau itu di atas ataupun di bawah. Eka Darmawansa, let's go. Mari berperang dengan saya besok. Khususnya untuk Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, kampung halaman saya, Jalan Kartini, dukung saya tetap. Saya akan banggakan kota kita.